Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Di kesempatan video ini saya akan berbagi tutorial lagi ya. Untuk tutorialnya kali ini saya akan merubah tampilan WhatsApp Android menjadi seperti iPhone ya. Untuk contohnya seperti ini ya. Sebelum tutorial ini dilanjut, alangkah baiknya kalian bisa dukung channel ini terus ya dengan cara di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian dan media sosial kalian ya. Oke, di sini saya menggunakan yang mood ya, yang untuk orinya belum bisa untuk merubah tampilan seperti iPhone ya. Dan di sini saya menyediakan, kalian bisa unduh, nanti saya sediakan di bawah video ini ya. Dan di sini ada yang unclone dan ada yang clone. Yang unclone kalian wajib menghapus untuk yang orinya ya, dan untuk unclone kalian tidak perlu menghapus untuk WhatsApp orinya. Jadi kalian bisa menggunakan untuk dua WhatsApp ya. Dan ini di bawahnya ini ada temanya, nanti saya sediakan juga. Di sini saya menyediakan dua tema ya, yang gelap dan yang terang ya. Jadi nanti kalian bisa pilih sesuai selera kalian ya. Oke, setelah kalian sini sudah mendownload, kalian harus menginstal seperti biasa. Dan di sini saya sudah menginstal, kita tinggal masuk saja ya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini ya, dan di sini belum menyerupai iPhone sepenuhnya ya, dan tulisan catnya ini masih di tengah. Kalau iPhone tulisan catnya di sebelah kiri yang atas ini ya. Dan di sini kita akan merubah, kalian harus menginstal untuk temanya yang saya sediakan nanti ya. Oke, kalian masuk ke pengaturan seperti ini. Setelah itu kalian klik yang paling atas ini ya, yang preferensi MB ini ya. Dan kalian pilih yang tema ini ya, bukan MB tema ini tapi yang temanya aja ini tema. Setelah itu kalian pilih yang memuat tema ini ya. Dan kalian pilih yang sudah kalian download tadi ya, kalian simpan di mana. Dan di sini ada pilihan ya, dua tema, yang tema gelap sama tema terang ya. Saya pilih yang tema terang. Oke, untuk tampilannya sudah menyerupai iPhone ya, sama persis ya. Ya mungkin ada sedikit berbedanya, tidak apa-apa, tapi sekilas sama persis ya. Oke, untuk caranya seperti itu. Jadi kalian yang belum paham bisa komentar di bawah video ini, saya nanti akan jawab sebisa saya ya. Oke, saya akhiri video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan kalian pecinta WhatsApp pasti ingin merubah tampilan WhatsAppnya ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.